ada rasa segan dan takut sama kita-kita ini. Mana mungkin dia takut? Dia kan anak muridnya si Kuntet, pembantu setianya. Iya, tapi mayat orang yang bersekutu dengan iblis itu sangat bau dan akan membawa sial kampung kita ini. Bagaimana menurut bapak-bapak dan saudara-saudara ini? Kalau kita cegah saja pemakaman manusia laknat itu. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya ikut mengantar? Silakan, silakan, silakan. Ini jenazah Kuntet. Bu, siapa yang ngajarin ke mayat ini? Sebaiknya dari pihak keluarga. Pak, jangan. Jangan, Bapak. Bapak tidak siap. Dan lagi Bapak bukan... Bukan keluarga? Saya juga bukan keluarga, Pak Haji. Nyi Sariah ini tidak punya sanak famili di sini. Nyi Sariah sama suaminya ini dari keluarga pendatang. Penduduk di sini tidak terlantar. Saya, kepala rukun kampung di sini, khawatir kalau ada mayat tidak dikuburkan, itu bisa busuk, bisa bau, dan malah bisa menyebarkan penyakit di sini. Dan itu sudah saya sampaikan sama penduduk kampung di sini. Apa reaksinya? Apa? Tidak respon. Terpaksa, saya membujuk 4 penggotong keranda itu dengan upah yang besar. Siapa yang bayar? Saya! Ah, kenapa Pak Haji persoalkan benar masalah ini? Saya ini cuma menolong. Kenapa tidak memakai uang Pak Kuntet? Niat saya menolong ini. Uang Kuntet? Saya tidak pernah terima uang dari hasil praktiknya Pak Haji. Bahkan peti uangnya itu tidak pernah disimpan di rumah, tapi disimpan di ruang prakteknya. Saya tidak pernah mau terima uang dari hasil penderitaan seseorang, Pak Haji. Malah saya ingin menyerahkan uang itu ke panti sosial. Uangnya ada di mana? Di rumah saya, di rumah kamu. Kenapa bisa begitu? Saya ingin menyelamatkan, Pak Haji. Menyelamatkan dari apa? Dari maling, dari rampok. Dan malah saya dengar penduduk kampung di sini akan membakar rumah praktek Pak Kuntet. Pak Haji sudah ada di sini rupanya. Ikut mengantarkan pemakaman manusia laknat ini. Ya, kenapa? Sebenarnya Pak Haji ada di pihak Yahman atau warga masyarakat di sini? Ya! Tunggu, tunggu, tunggu. Bapak kurang mengerti. Kalian mau apa sebenarnya? Yang kami mau, bangke si Kuntet ini jangan dikubur di kampung ini. Haram! Dari pihak kelurahan dan dinas pemakaman sudah mengizinkan. Dan ini ada suratnya. Ini, mau baca? Baca! Baca! Tidak perlu. Maksudmu, mayat ini tidak boleh dikubur? Ya. Dibiarkan di situ? Tidak boleh dikubur sampai membusuk? Iya. Itu kan ada si Yahman. Dia kepala kampung di sini. Biar dia semuanya yang urus. Bawa ke tempat lain dan jangan dikuburkan di sini. Betul! Betul! Saya baru tahu kalau kamu itu kejam, Jalut. Saya? Siapa yang lebih kejam? Saya atau mayat ini selama dia hidup yang menteror desa ini dengan telur-telurnya? Kamu? Saya, Pak Haji. Ya, kamu kejam seperti Firaun. Kamu tahu, Firaun itu menyiksa orang hukuman karena merasa belum puas menyiksa orang hukuman sewaktu masih hidup. Ketika sudah menjadi mayat pun, dia masih menyiksanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi, Pak? Pada malam harinya, mayat itu mendatangi Firaun di kamarnya. Jadi yang datang ke sana, rohnya apa setannya, Pak? Mayat. Mayat dalam kondisi yang sudah membusuk. Penuh cacing, belatung, mendekap tubuh Firaun yang sedang tidur bersama sendirinya. Kamu mau? Enggak, Pak. Haji. Ya. Apa tanpa azan bisa dikubur, Pak Haji? Dia Islam? Sholat? Tidak, Pak Haji. Bapak nggak pernah sholat. Kalau tidak sholat, apa tidak boleh diazankan, Pak Haji? Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Tapi hari semakin gelap. Apa tidak sebaiknya kita tutup saja?
sebenarnya? Nisariah membiarkan peti uang itu di dalam rumah praktek Pak Kuntet. Nisariah tidak ingin memiliki uang itu. Ya, Akang ini kan masih jadi ketua rukun warga di sini. Jadi, berkewajiban melindungi semua warganya, termasuk Pak Kuntet. Sekalipun dia tidak disukai oleh warga di sini, karena dia dituduh sebagai dukun santet lah, dukun telur lah. Di mana-mana kalau ada provokator di dalam masyarakat, orang yang dituduh dukun santet, dukun teluh, itu biasanya matinya terbunuh. Ya. Ya. Tapi Pak Kuntet tidak. Dia mati tanpa sebab. Kamu gak usah takut. Pak Kuntet sudah mati dan tidak bakal hidup lagi. Anak kita juga sudah mati, Kang. Atika tidak mungkin hidup lagi. Tidak bisa Kang ganti dengan uang yang ada di dalam peti itu. Nyawa tidak bisa diganti dengan uang, Kang. Sebanyak apapun jumlahnya. Iya, tapi dia sudah membayar dengan nyawanya sendiri, kan? Tidak sebanding. Kenapa nyawa dia harus ganti? Kenapa dia nggak ganti nyawa Atika dengan nyawa istrinya, nyawa anaknya? Kenapa? Jangan ngaco kamu. Lebih baik Akang bunuh anak si Kuntet itu daripada Akang pulang bawa peti berisi uang hasil dari nyantet, dari neluh orang, Kang. Orang dan anak-anak kampung yang disantetnya itu semuanya mati, Kang. Mati! Bunuh anak itu, Kang. Bunuh! Siapa? Ada apa, Mak? Ada suara yang memanggil-manggil Mak. Suara panggilan itu lagi, Mak. Iya. Siapa? Dia di depan pintu, Mak. Siapa? Musibah apa, Mak? Semua orang musuhinya. Semua orang yang dia mati. Sekarang Bapak sudah mati. Tidak ada lagi orang yang bernama Kuntet Ilaka. Mereka takut, Pak. Sudah larut malam. Kenapa enggak besok aja, Pak? Bapak harus memeriksanya di malam hari. Kalau begitu, biar saya ikut Bapak. Aduh.
Assalamualaikum. Pak, kita masuk saja. Ya, ya, ya. Tidur? Apa memang tidak ada orang ya, Pak? Ada yang ngebongkar, Mak? Ini dibongkar apa, Bang? Ayo kita kuburkan lagi. Iya, Mak. Buka ikatannya, yuk. Ini. Assalamualaikum. Biar! Jadi kejar! Bapak yakin Nyi Sariah tidak ada di rumah. Dia berada di pekuburan. Mau apa dia malam-malam begini di kuburan? Goresan tanah menunjukkan ada suatu benda yang digeret keluar. Benda? Iya. Mayat kuntet. Sudah selesai. Kamu ambil bunga dan taburkan. Iya, Mak. Ada orang. Awas, Mak. Awas. Mana senternya, yuk. Jadi, Mak. Mak! Misalnya, jangan! Jangan! Sabar, Nyi. Sabar! Ya Allah. Kang Yaman, Pak. Jangan, jangan itu. Sabar, sabar, sabar. Ya, sabar. Astagfirullahaladzim. Kang Yaman, Kang. Gus, jangan kejar. Biarkan saja. Kami itu dia. Dia tidak bersalah, Pak. Pak Haji bisa cerita secara kronologis. Harus diceritakan dari awal. Bisa. Nyi Sariah, Pak. Bisa dimulai, Nyi? Baru besok saya bisa mengurus surat-surat ini. Ya, saya kepala rukun kampung di sini. Itu sudah kewajiban saya, Bu. Tentu saja ada ongkosnya, Pak. Saya harus bayar berapa? Ah, enggak usah, enggak usah.
Nama Nyi Sariah, suami Kuntet Dilaga, anak Bayu. Baru punya anak satu ya Nyi? Saya juga punya anak satu, perempuan Atikah namanya. Bro, tempat tidurnya disimpan di mana? Di sini. Berapa yang harus saya bayar, Pak? Nama saya Suyahman. Pak Yahman. Panggil saja Pak Man begitu. Berapa? Tugas saya ini tugas sosial, jadi terserah nilah. 200.000 cukup. 200.000? Kurang? Tidak. Tapi bolehlah. Bolehlah. Terserah nilah. Sebetulnya surat-surat ini enggak pakai tarif. Paling-paling buat beli bensin. Soalnya saya kalau ke kelurahan itu naik motor. Kuntet itu usahanya apa ya, Nyi? Tabib. Dokter? Bukan, dia tabib. Ya, tapi orang yang ngobatin orang begitu kan? Iya. Segalanya, penyakit segalanya begitu? Iya. Lumpuh? Apa saja. Tanya saja sama orangnya. Wah, kebetulan ini, Nyi. Saudara saya ada yang kena lumpuh. Apa itu namanya? Stroke kali ya, stroke. Pak Kuntet menyuruh saya datang ke sini untuk mengobati paman saya ini. Kamu tuh yang bernama Suyahman. Betul Pak, saya Suyahman Pak. Saya kepala rukun kampung di sini. Dan kebetulan saya yang ngurusin surat-surat pindah Bapak dan keluarga di sini Pak. Saya? Pindah saya? Iya Pak. Sekarang saya pengen mengobati lumpuhnya ini. Tapi saya ini bukan tabib seperti Pak Kuntet. Maksud saya orang sakti begitu, Pak. Jadi percaya bahwa aku sakti mandraguna? Percaya Pak, betul Pak. Saya percaya betul. Iya benar. Betul Pak. Iya benar. Sumpah betul Pak. Yang betul. Benar. Betul Pak. Pak Kuntet itu seperti dewa. Seperti wali. Seperti orang sakti, Pak. Benar, Pak. Siapa yang berani duduk di situ kalau bukan orang yang ilmunya tinggi? Sumpah. Sumpah, Pak. Saya tidak bohong. Sumpah! Kalau saya bohong, saya bisa celaka! Sumpah! Saya tidak bisa punya muka lagi!
mati pamanmu itu. Iya Pak. Iya. Bagaimana? Sebentar. Ambil air minum untuk Bapak. Ambil air minum itu. Ngelionong mati pelinang. Kasih, suruh minum setengah gelasnya. Donyo memen. Dan yang setengah gelasnya borehkan pada kedua kaki dan tangan pamanmu yang lumpuh itu, Suryaman. Iya Pak. Iblis lo anak lah ketakin kumil jalan telanjang kapan semarin kacau anak. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Suruh pamanmu itu berdiri. Berdiri. Ya. Berdiri. Ya. Berdiri. Berdiri. Man. Aku sembuh, Man. Sembuh. Man. Kan dari kang sekarang aku. Paman sembuh. Sembuh. Paman sembuh. Kemarin. Takut. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Ibu takut. Gak apa-apa. Kemarin. Takut. Ya, kemarin. Kemarin. Jangan. Borehkan air itu ke bekas lukanya. Iya Pak. Orang-orang yang berobat itu dan mendapat penyembuhan sesungguhnya adalah orang-orang dari tempat kami sebelumnya, dan mungkin menyebar berita ke tempat lain mengenai keberhasilan penyembuhan yang dilakukan oleh suami saya, sehingga orang-orang yang berobat semakin ramai. Ma, takut ma, sakit ma, takut ma, takut ma, takut ma, sakit ma, takut ma. Gimana? Begini Pak. Hari ini banyak yang berobat, Pak. 40% mereka datang pakai mobil-mobil mewah. Apa saya bilang? Pak Kuntet itu membawa rezeki buat kalian. Alhamdulillah lah, Pak. Tapi ada satu yang saya sesalkan. Apa, Pak? Penduduk kampung ini tidak respon. Tidak hiraukan keberhasilan pengobatan Pak Kuntet. Saya ini khawatir kalau penduduk kampung ini celaka. Tapi kamu percaya kan kalau Pak Kuntet itu seperti wali? Iya. Saya percaya, Pak. Pak Kuntet itu hebat.
Dia memang wali, Pak. Maaf, Pak. Saya mau kasih yang setoran kemarin, kebetulan setoran hari ini, Pak. Belum waktunya, Pak, saya kasih. Nanti saja banyak orang. Kamu jangan datang lagi ke rumah ini. Hanya untuk ngabari kalau wali kamu tuh sakit. Saya tuh gak ngabari, cuma ngasih tahu kalau ada saudara yang sakit, anak istri, jangan dibawa ke dokter. Bawa ke Pak Kuntet. Pak Kuntet tuh orang sakti, wali. Pergi kamu. Kita ini orang beriman. Tidak harus percaya sama dukun-dukun. Dia itu bukan dukun, dia tabib. Tabib tuh sama dengan dokter. Kamu harus tahu, Jalot. Pergi kamu. Kamu harus percaya, Jalot. Mamang saya sakit lumpuh, diobatin Pak Kuntet. Dia langsung bisa jalan, malah bisa lari. Dan kamu harus percaya, saya kepala kampung di sini. Sumpah! Mamang kamu bukan orang sini, ya, Man. Orang sini tidak ada yang percaya sama dukun. Pergi kamu! Awas kamu, Jalut. Bahaya kamu, Jalut. Bahaya apanya, Man? Bahaya apa? Tidak ada bahaya apa-apa. Saya dengar barusan kamu ngomong begitu. Apa iya? Saya tidak ngomong apa-apa. Permisi. Sebentar. Kamu harus pertanggungjawabkan ucapan kamu tadi. Saya ngomong apa? Saya tidak ngomong apa-apa. Ngomong apa lagi kamu, ya, Pak? Tadi kamu nyumpahin Kang Jalut, kan? Enggak. Apa maksudnya? Enggak. Supaya Kuntet teluk saya. Enggak. Supaya Kuntet nyatet saya begitu. Kamu jangan macam-macam, ya, Man. Awas kamu, Jalut. Kamu jangan main pukul begitu. Rasakan pembalasanku. Pak Kuntet bisa marah sama kamu. Pak Kuntet bisa marah sama penduduk kampung sini. Kamu harus tanggung jawab. Dan juga kau, Roman. Kamu juga. Apa kamu? Dek, Gus. Pak Man. Apa kabar? Baik, Pak. Loh, dari mana saja? Dari dokter. Loh, siapa yang sakit? Anak-anak. Loh. Ibu. Selamat sore, Bu. Kalau ada yang sakit, jangan dibawa ke dokter. Bawa ke Pak Kuntet. Pak Kuntet itu dukun, bukan sembarang dukun. Tapi tabib. Tabib itu lebih daripada dokter. Wah, segala penyakit bisa disembuhkan dalam tempo 5 menit. Wah, Pak Kuntet memang hebat. Mamang saya itu kan sakit lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Itu langsung bisa jalan, malah bisa lari-lari. Kalau nggak salah, obatnya bukan berupa pil atau jamu, ya, Pak. Tapi air keringat. Betul, keringat, tapi manjur. Satu gelas keringat begini, separuhnya diminum, separuhnya diborehkan pada yang sakit. Kalau yang sakit sini, ya sini. Kalau perut, ya perut di sini. Kalau kaki, ya kaki. Dekos, tunggu. Pak Man, air keringat itu najis, Pak Man. Loh, sebentar, tunggu. Dekos, stop, tunggu. Tunggu, Dekos, tunggu. Asal tahu saja, ya, ini bukan keringat sembarang keringat, tapi keringat wali. Kegagalan Suyahman mempromosikan kesaktian suami saya kepada masyarakat setempat membuat Kang Kuntet semakin terobsesi untuk menjadi seorang wali seperti yang dikembar-kemburkan Suyahman. Apa yang dilakukannya, Nyi? Ia berhenti melakukan praktik pengobatan. Tapi Suyahman masih mencari keuntungan dengan menjual keringat Kang Kuntet yang dicampur dengan air. Ini diaduk, campur. Deh, apa lagi nih? Kotak uang kecil saya mana? Lah, kemarin bapak yang naruh. Saya, ya? Iya. Oh, itu dia. Awas, minggir. Sekarang kamu ikut saya
ini dibawa keluar. Ayo, angkat. Kalau kagak ada putet lagi. Ah. Awas, minggir. Ya, sabar. Sebentar. Ini. Sabar, iya. Ya, sebentar. Ini begini ya, coba dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung obat keringatnya tinggal sedikit. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu harus antri. Antri turun ke bawah semua. Dir, tolong atur. Atur. Dengar. Sebelum saudara-saudara ambil air, harus memasukkan dulu uang di dalam kotak ini, ngerti? Ya. Ayo. Bapakmu di mana? Tadi pulang sekolah, Bayu melihat bapak di atas bukit. Teman-teman bilang, bapak orang gila. Mau apa kau masuk ke sini? Capek. Aku mau tidur. Tidur di ruang praktek aja. Kamarnya jadi busuk dari badan kamu. Bau sekali. Aku baru bisa mandi di bulan ketujuh kan. Siapa suruh? Ini sudah perjanjianku dengan Mbah Gulung. Dengan begitu, aku akan mencapai ketipdayaan setara wali. Kamu ini bukan wali, tapi manusia biasa. Siapa bilang aku bukan wali? Siapa bilang? Kau tahu, dengan keringat yang kau bilang bau busuk, aku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kita akan banyak uang, kita akan kaya. Saya nggak perlu kaya dengan cara begitu. Saya masih ada uang simpanan di bank untuk biaya makan dan sekolah Bayu. Pakai uang saya sajalah, Nyi. Ada dalam peti. Kau bisa ambil seberapa kamu mau. Tidak. Oh, kenapa? Haram. Ya, terserah kamu aja. Jangan tidur di situ. Capek. Aku mau tidur. Ya, tapi jangan di sini. Ini kamarku. Kau istriku. Aku ingin kamu menemani aku tidur sekarang. Tidak mau. Sudah lama dia menjadi suami saya. Dia akan menjadi wali. Aku memang akan jadi wali. Nyi. Wali tidak bau dan kotor. Yang bau dan kotor itu iblis. Syariah! Nggak boleh masuk sini. Badan bapak bau. Bau. Thank you.
kamu. Bagaimana keadaan istrimu? Baik-baik, Pak. Kamu sudah tidur? Sudah, Pak. Tapi saya terbangun, Pak. Rupanya Pak Kuntet mengontak saya, ya? Saya merasa ada bisikan supaya saya datang kemari malam-malam begini, Pak. Bisikan. Bisikan. Istrimu sudah tidur? Saya tidur sendirian, Pak. Istri saya tidur sama anak perempuan saya di kamar yang lain, Pak. Kamu punya anak? Punya, Pak. Satu perempuan. Bagus. Bagus. Terima kasih, Pak. Sebetulnya saya ini pengen omong, Pak. Omong aja. Begini, keringet saya ini kan tidak manjur, Pak. Tidak seperti Bapak. Tapi orang-orang mengira keringet saya ini manjur seperti Bapak. Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Wah. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Patuhi aku. Saya patuh. Sumpah. Ada apa, Mbah Gulung datang kemari? Manusia aneh itu, ternyata Mbah Gulung, gurunya. Sesudah itu, apa yang terjadi? Bulan ketujuh hampir tiba, kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak, kau akan mati sebelum bisa ditunda kematian sampai akhir zaman. Sebab matimu adalah hari kiamatmu, paham? Paham. Jika kau mati belum selesai urusanmu, maka jasadmu tidak akan diterima bumi. Sesudah itu, terjadilah perubahan. Hei, kamu mau main apa mau bangun?
kan bangun, tapi ngambil bapaknya. Ngapain bapakmu yuk? Terus mandi kali ya. Eh, kalian juga mesti tahu, bapaknya Bayu itu orang sakti. Itu siapa? Pak Yahman, dukun. Ya kan yuk? Dukun sakti, betul kan yuk? Bukan sembarangan. Bapakmu gila ya? Semua trik seperti pembangan. Ayo kita main yuk. Bapakmu itu memang orang sakti kan? Iya, tapi bapakku udah gak itu lagi, Dit. Bapakku udah berhenti ngobatin orang. Jadi, apa yang dilakukannya sekarang? Ya, saya juga khawatir. Yang dikatakan Jodat benar. Gila. Iya, kata Mak, bapak udah gak mandi 7 bulan. Kenapa? Mak bilang, bapak gak menjadi wali. Mari, Bu. Silahkan, mangga. Apa kita masih jauh, Pak? Enggak, ditutup di atas. Kita naik ke atas. Iya, mangga. Siapa? Madu. Ita. Tetangga saya. Lebih cantik mana dengan kamu? Lebih muda. Kita bisa teruskan setelah sholat Zuhur, Nyi. Bisa dimulai, Nyi? Bayu, anak saya. Ada di rumah anak saya, aman. Adit, cucu saya, teman sepermainannya. Tentunya, dia tidak perlu tahu persoalan ini. Bapak saya yang salah, saya kasihan sama emak. Iya, tapi sudahlah, masyarakat di sini pun sudah memaafkannya. Bapak saya gila. Mau bilang, semua orang gila yang menjadi wali Allah. Mana bisa, para kiai yang ibadah dan amalnya banyak, gak ada yang jadi wali. Paling-paling cuma gelarnya aja sebagai mubalik dan manusia bijak. Apalagi bapak gak pernah sholat.
Kata Mak, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Seorang teman Bapak mengajak Bapak ke jalan musyrik. Mereka berdua mengunjungi sebuah gunung, menyembah, bersujud, meminta sesuatu dari makhluk yang bernama Mbak Gulung. Nah, menurut cerita Mak, Bapak kepingin seperti Mbak Gulung itu. Kekal, abadi, berumur panjang, seperti Highlander lah. Terus kan, Nyi? Tuhan, siapa ini? Diam! Bangun! Antar aku ke dukun itu. Malam begini lari-larian kayak dikejar setan. Astagfirullahalazim, ya Ahmad. Ngapain tuh si Ahmad? Ngomong apaan dia, kan? Ngomong. Teriak. Thank you.
Ika. 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 Ya. Tapi ternyata Suyahman tidak berdaya. Dia tetap menjadi pengikut Kang Kuntet, bahkan telah menjadi budaknya. Sebab setelah seminggu kematian putrinya, putranya Jalut yang bernama Jodat juga meninggal dalam kondisi yang sama. Dia nggak ada di sini. Dia nggak pernah tinggal di rumah ini. Iya, di mana? Kamu jangan sembunyikan dia ya. Bakar saja rumahnya, biar dia keluar. Dia pasti sembunyi di rumah belakang. Baik, kalau begitu sebagian ikut saya ke belakang. Ayo. Dia ada di atas bukit. Di mana? Di atas bukit. Apa ada yang mati dan terluka? Semua terluka. Yang mati? Tidak ada yang mati. Tetapi ada beberapa orang yang patah kaki dan patah tangan. Pak Haji tahu? Ya, saya baru datang dari Jakarta dengan maksud menjenguk cucu. Tetapi Kusna, menantu saya memberitahukan ada sesuatu hal yang serius yang terjadi di kampung tempat tinggal mereka. Punten teh, perkenalkan saya Kusna. Iya betul, saya papanya Adit. Dan ini Bapak Haji Damiri, mertua saya. Beliau baru saja datang dari Jakarta. Dan saya sengaja mengajaknya ke sini untuk dapat bertemu dengan Pak Kuntet, suami Teteh. Oh, tapi Pak Kuntet tidak tinggal di rumah ini. Dia selalu berada di ruang prakteknya. Thank you.
Ada yang ingin ketemu. Siapa? Damiri. Haji. Ada apa maksudnya? Mau memperingatkan kamu untuk tidak mengambil jalan sesat. Apa ini? Apa? Keluar dari syariat. Syariat? Ya. Apa itu syariat? Aturan agama. Tidak perlu aturan untuk bisa meraih dan menguasai kesempurnaan. Mati. Mati. Benda hidup itu mati atas kehendakku, Haji Damiri. Kamu juga bisa mati. Setiap ciptaan Allah akan mati. Tapi tidak aku. Tidak aku, Haji Damiri. Aku akan meraih keabadian. Keabadian. Keabadian cuma ada di akhirat. Kehidupan setelah mati. Aku akan ke akhirat dalam keadaan hidup. Itu cuma berlaku kepada makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Dan Allah tidak memberikan itu kepada manusia, melainkan kepada iblis atau makhluk setengah iblis yang disebut dajjal seperti kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Kayaknya ada yang bongkar, Pak. Bukan. Bukan dibongkar. Dia benar-benar tidak diterima bumi. Jadi, mayatnya kemana, Pak Haji? Cari. Cepat dicari. Ayo. Iya.
Kita sana. Ayo. Ada apa? Ada apa? Aja. Ada apa, Kang? Ada apa ini? Tunggu ini. Ada apa ini? Ada bukan. Sebelah! Ah, bukan! Itu Suyahman! Ayo cari! Jadi yang kita cari mayat apa Suyahman, Pak Haji? Dua-duanya! Ayo cari cepat! Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Mayat siapa, Pak Haji? Mayat Kuntet bersama muridnya. Suyahman, Pak. Iya. Allah telah mencarikan jalan buat Kuntet dengan membakarnya daripada harus ditolak bumi. Sedangkan Suyahman adalah satu gambaran dari manusia yang tipis iman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.